AR-71 Blackbird adalah pesawat pengintai strategis yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini dikembangkan oleh Lockheed Skunk Works pada tahun 1960 sebagai bagian dari program pengembangan pesawat pengintai canggih. AR-71 Blackbird dirancang untuk melintasi wilayah musuh dengan kecepatan tinggi dan mengumpulkan informasi intelijen dengan akurasi tinggi. AR-71 Blackbird memiliki desain yang khas dengan sayap delta dan badan pesawat yang panjang dan ramping. Pesawat ini dilengkapi dengan mesin turbojet yang kuat dan mampu terbang pada kecepatan yang melebihi Mach 3 atau lebih dari 3 kali kecepatan suara. Hal ini membuatnya menjadi pesawat terbang yang paling cepat pada masanya. Pesawat ini memiliki kemampuan pengintaian optik dan elektromagnetik yang canggih. AR-71 Blackbird dilengkapi dengan kamera dan sensor yang mampu mengumpulkan data intelijen dalam jumlah besar dengan resolusi tinggi. Pesawat ini juga memiliki sistem komunikasi yang kuat untuk mentransmisikan data yang dikumpulkan ke stasiun pemrosesan darat. AR-71 Blackbird memiliki daya jelajah yang tinggi dan dapat melintasi ribuan mil dalam waktu yang relatif singkat. Pesawat ini juga memiliki kemampuan untuk terbang pada ketinggian yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 80.000 kaki, yang membuatnya sulit ditangkap oleh sistem pertahanan udara musuh. AR-71 Blackbird telah digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dalam beberapa operasi pengintaian rahasia selama Perang Dingin. Namun, pesawat ini pensiun pada tahun 1998 setelah lebih dari 4 dekade dalam dinas. Saat ini, beberapa AR-71 Blackbird dipamerkan di museum penerbangan di seluruh dunia sebagai perwujudan kehebatan teknologi dan desainnya. Kesimpulannya, AR-71 Blackbird adalah pesawat pengintai strategis yang terkenal, dikenal dengan kecepatan tinggi dan kemampuan pengintaian yang canggih. Dengan desain unik, mesin kuat, dan sistem pengintaian yang canggih, AR-71 Blackbird telah membuktikan dirinya sebagai pesawat pengintai yang luar biasa. MiG-31 Foxhound adalah pesawat tempur interceptor supersonik yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Mikoyan Gurevich dari Uni Soviet. Pesawat ini merupakan penerus dari MiG-25 Foxbat dan dirancang untuk mengatasi ancaman udara yang datang dari berbagai ketinggian dan kecepatan. MiG-31 Foxhound memiliki desain yang besar dan kokoh dengan dua mesin turbojet yang kuat. Pesawat ini dapat terbang dengan kecepatan maksimum yang melebihi Mach 2.8 atau lebih dari 2 kali kecepatan suara, dan memiliki jangkauan operasional yang luas. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem radar canggih yang mampu mendeteksi target dalam jarak yang jauh dan mengarahkan rudal udara ke udara untuk melacak dan menghancurkannya. MiG-31 Foxhound dapat membawa berbagai jenis rudal, termasuk rudal jarak jauh seperti R-33 dan R-37, yang memungkinkan pesawat ini untuk melibatkan target udara di jarak yang sangat jauh. Keunggulan utama MiG-31 Foxhound adalah kemampuan interceptornya. Pesawat ini dirancang untuk melindungi wilayah udara dengan mendeteksi dan menghancurkan pesawat musuh dan rudal jelajah. MiG-31 Foxhound dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan malam hari. MiG-31 Foxhound masih digunakan oleh Angkatan Udara Rusia hingga saat ini dan telah mengalami beberapa pembaruan dan pengembangan selama masa dinasnya. Pesawat ini tetap menjadi pesawat interceptor yang tangguh dan efektif, menjaga kemampuan pertahanan udara di wilayah tertentu. Kesimpulannya, MiG-31 Foxhound adalah pesawat tempur interceptor supersonik yang digunakan oleh Angkatan Udara Rusia.
Dengan kemampuan terbang cepat, jangkauan operasional yang luas, dan sistem radar serta senjata yang canggih, MiG-31 Foxhound adalah pesawat yang efektif dalam melindungi wilayah udara dan mengatasi ancaman udara dari berbagai ketinggian dan kecepatan.